cerita bagus tuh dari Facebook. Masa ada bayi kecelakaan itu bayi pesawat kemarin yang jatuh dari Pangkal Pinang, bayinya tuh selamat loh. Nah, jadi saya padahal dalam berita itu nggak ada loh korbannya selamat, semuanya meninggal. Tapi ini tuh aku dapetnya itu beritanya tuh dari Facebook. Ah, aku share ah sekarang. Nah, dari itu dulu saya jangan-jangan itu berita nggak benar loh. Nah, udah aku share nih biar viral dong. Tuh kan Fe, beritanya jadi viral. Teman-teman aku banyak yang nyukain loh. Pada ngapain sih? Itu kan, saya nge-share ada korban bayi yang selamat. Bener, San? Lah, kan beritanya bagus, jadi aku share biar viral dong. Coba nih, lihat banyak yang nyukain. Bener juga sih, kata-kata. Tapi, Sa, itu tuh berita hoax, tahu nggak sih? Nih, tadi aku lihat dari berita dari Kemeninfo, lihat. Masa sih? Iya bener. Kalau kamu nyebarin hoax itu, kenapa Sa lo kamu nanti? Waduh, terus aku gimana sekarang, San? Udah terlanjur ya? Ya, kalau menurut Suki, kalau menurutku, kamu itu harus klarifikasi dulu tuh video kamu. Oh, jadi harus klarifikasi ya, San, ya? Ya iyalah. Sekarang coba kamu klarifikasi sama teman-teman dulu di WA. Oh ya, makasih ya, San. Ya, sana. San, udah. Nah, itu lain kali. Kalau dapat berita itu, diklarifikasi dulu dari mana sumbernya, terus berita itu hoax atau enggak. Ya, ceroboh banget aku tuh. Kami anak zaman now mendukung kiraan anti hoax. Generasi muda kreatif, inovatif, dan bijak dalam penggunaan internet.